12. Halo Al, selamat datang kembali di channel Kiman Play. Apakah kalian robot? Oke, lanjut. Di video kali ini robot Kiman akan bermain CL dan ngetes pendant yang gue dapatkan di event sebelumnya, yaitu Exil King Invitation Card. Kalau gitu langsung aja kita terjun ke CL. Oke, di sini situasinya menang 5 kali dan kalah udah 2 kali. Kalau kalah sekali lagi udah tamat ya CL gue. Oke, kalau gitu langsung aja kita test drive si Exil King's Invitation Card. Let's go. Oke, ketemu lawan yang dapat dari ini ya kartunya. Event coupon sepertinya. Oke, siapa bilang FOJ ini tidak bisa main bangkrut? Sangat-sangat bisa main bangkrut ya. Apalagi FOJ-nya masih ada buff gitu. Makin mantap. Cuman reset pendant kayak gini, kelemahannya sudah pasti di Exil ya. Kalau lawan buat Exil mati kutu sih. Soalnya kebanyakan lompat ya. Set pendant kayak gini. Oke. Okay. Dapatkah? Dapat, mantap. Nggak habis-habis Exil gue nih kalau bawa GDS ya. Yeah, salah. Bodoh. Oke, 5. Oke, ke star lagi. Ke star juga nggak bisa habis nih ke star gue. Enaknya bawa Halloween Skytown Drawing tuh setiap dia bangun auto lemak ke star, dia bakal pindah ke area sendiri ya. Itu enaknya bawa Skytown Drawing. Cuman rentan kena Exil yang tadi gue bilang. Oke, okay. GDS. Enaknya bawa GDS tuh yang gue bilang tadi ya. Dia kalau landmark pakai GDS, dia auto recharge sama kayak bolang ya. Jadi bakal tetap kehitung kena recharge. Oke, okay, gue nggak akan main bangkrut. Gue nggak akan main TTL karena itu buat orang-orang lemah ya. Robot Kiman tidak melakukan hal itu. Langsung aja kita mainin bangkrut nih. Kita tarik dulu kereta, baru kita Exil. Lumayan cocok sih Exil sama itu ya GDS. Lumayan nyambung. Nih Exil. Gak aktif. It's okay. Kita ke 8. Malah ke 6. Skytown Drawing aktif. Nah. Mantap banget dah Skytown Drawing versi super. Alias versi Halloween sih. Gua ke bawah. Oke, okay, mantap. Skytown Drawing gua aktif. Hahaha. Gua akan ke sini ngisi Exil. Mantap, Exil gua nggak bisa habis. Selama nggak ada skill recharge, aman sih. Tarik. Oke, okay, Titanium Helmet dia habis. Lumayan mantap sih, aktif terus. Yang berperan penting tuh ini Skytown Drawing ya. Kalau nggak ada Skytown Drawing, bakalan susah buat nge-recharge. Gua setiap lewat star aja udah bisa ini ya, pindah ke area sendiri. Udah pasti bisa pindah ke area sendiri berkat Skytown Drawing. Nih lihat ya, Skytown Drawing nih. Ya, nggak aktif lagi auto landmarknya. Nih, lihat nih. 100% aktif gitu Skytown Drawingnya. Tuh. Mantap kan? Gila loh, gila. Kita tarik lagi. Exil gue juga gacor banget sih. Belum pernah miss ya dari tadi ya. Padahal ada growth-nya nggak sih? Oh, nggak ada growth ya. Pantas nggak pernah miss. Biasanya kalau nggak ada growth tuh sering aktif, guys. Biasanya ya. Oke, okay, kena sobek kah? Tapi gue nggak bawa sobek angel kayaknya. Tarik. Tarik, panggil. Drop. Great drop seal sus. Ke sini aja. Just. Tarik lagi dong. Kagak lagi. Oke. Okay. Nih ya guys ya. Gue lewatin star nih. Auto pindah ke area sendiri nih. Dan ya. Tuh. Gue nggak bohong guys. Bener-bener bisa pindah ke area sendiri setiap gue lewat star. Berkat Skytown Drawing. Mantap.
Tarik lagi ke Excel. Nggak aktif, nggak apa-apa. Dia ngeloan pasti. Hahaha. Robot Kiman overpower. Apa itu Kiman Flying? Robot Kiman lebih GG mainnya daripada Kiman Flying. Gua akan menggantikan Kiman Flying di channel ini ya. Oke okay guys, mungkin itu aja video test drive dari Exile Invitation Card dengan Jenny ya, dan Skyton Drawing dan Titanium Helmet dan GDS. Gua harap set ini bisa jadi referensi kalian buat bermain Evo Jenny ya, karena lumayan GG selama masih ada buff. Yaudah, sampai jumpa di next konten. Bye Stefan. Salam robot.